lagi di channel Wawan Selebritis. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kabar bahagia datang dari penyanyi dangdut Siti Badriah dan suaminya, Christiana. Pasalnya, mereka baru saja dikaruniai anak pertamanya berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya Christiana @christianaba. Christiana mengunggah foto sedang menggenggam tangan anak pertamanya. Anak pertama Siti Badriah dan Christiana lahir pada pagi hari pukul 8.29 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Bina Medica, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022. Halo Onti Ongkel, alhamdulillah telah lahir putri kami pagi ini di Rumah Sakit Bina Medica, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 jam 8.29, tulis Christiana, berat 3.815, panjang 49 cm, lingkar kepala 34,5 cm, lingkar dada 33 cm, dan lingkar perut 30 cm. Alhamdulillah Mommy dan Baby Fruity dua-duanya sehat, sambung Christiana. Sontak, kabar bahagia tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari sejumlah selebriti tanah air. Menilik dari kolom komentar, tidak sedikit yang bahagia melihat postingan Christiana. Wah selamat ya, semoga semuanya sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, tulis Feni Rose. Yey congrat sia Siti Badriah dan Christiana soleh dan sehat selalu, tulis Lutfi Agizal. Selamat, tulis Luna Maya. Selamat, tulis Tora Sudiro.